kan. Inilah dia, kick off babak yang pertama. Di mana wasit Agus Fauzan berusaha menimpa peluit ya. Dan tim dari Borneo FC menggunakan jersey berwarna oranye di sebelah kiri. Sedangkan Bayangkara FC menggunakan jersey berwarna kuning. Dan lapangan pun tidak dipakai apabila tidak dalam keperluan-keperluan klub ya. Jadi makanya kualitasnya juga sangat terjaga. Dan sekarang mulai dikuasai oleh Andik Firmansyah. Kembali bermain Andik. Setelah beberapa laga terakhir dia bermain sebagai pemain cadangan. Andik Firmansyah lagi. Coba berikan kepada Matias Mayer. Dan kembali Andik kali ini melakukan sebuah tusukan. Crossing yang baik sekali Andik. Oh, sukar dipercaya pemirsa gol. Crossing yang dilakukan oleh Andik Firmansyah langsung saja membuat scrimmage depan gawang dari Borneo FC. Dan Dendy Speedy Sulistiawan berhasil mencetak gol yang ke-6 di musim ini untuk Bayangkara FC dalam laga yang berlangsung hari ini. Bagaimana dia oleh kerjasama 1-2 antara Meir dengan Andik. Dan Andik memberikan bola crossing yang sayangnya tidak bisa digagalkan oleh pemain belakang dari Borneo. Sudah mencoba melakukan halauan, tapi Dendy dengan sangat cerdik dia melakukan tap in dengan sangat sempurna. Kita lihat upaya yang sudah sangat keras tadi. Ya, yeah, gol ke-6 dari striker berusia 26 tahun. Dan sekarang ada Pato. Masih bisa diselamatkan tadi oleh stopper. 6 gol dengan 7 asis, luar biasa. Ya, Vano Lilipali, sebuah sepak pojok. Ditinju saja kembali. Oh, dari luar kotak penalti. Apakah handball? Benar sekali, pemirsa. Handball terjadi. Di mana wasit Agus Ozan mening atau juga menunjuk diri putih. Bersiap-siap, Matius Pato! Ini menarik, gol ke-15 dari Matius Pato. Dan juga gol ke-3 dari penalti dari Matius Pato. Dan juga menjadi 3 gol jarak Matius Pato. Dengan Dadak alias David Da Silva. Dalam pembunuhan top score di BRI Liga 1. Luar biasa ya, bagaimana powerful sekali. Dia tidak melakukan gerak timur, tapi melakukan tendangan dengan powernya. Dan ingin mengambil resiko. Dan sulit memang bagi penjaga gawang. Seperti yang kita lihat, bagaimana upaya sudah dilakukan dengan sangat baik. Ada Malik sekali ini. Dibaik-baikin terus dia oleh Aji Joko. Dan berikan kepada Vano. Vano Lilipali. Vano Lilipali kasih terumpas kepada Batur. Rupas mematikan sebenarnya dari Vano. Dan kalau Anda lihat penyelesaian yang dilakukan tadi Bayangkara LC, dah sebuah tendangan kali ini baik sekali sebenarnya. Ya, back header tadi dilakukan oleh Dendy Sulistiawan. Siap-siap dia dengan kaki kiri. Oh, baik sekali kali ini karena gawang. Anda bisa lihat ya bagaimana itu tendangan langsung karena gawang dari Mati Maya. Dan berikan kepada Vano. Vano Lilipali. Vano Lilipali kasih terumpas kepada Batur. Rupas mematikan sebenarnya dari Vano. Dan bahaya pemirsa, ini dia transisi yang tentunya menjadi kesempatan Mati Maier. Tinggal bola dari Mati Maier. Mati Maier, Alex, 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 Mati Maier, gol! Saya harus mengatakan dan saya harus bilang bahwa Mati Maier memang mendapatkan bintangnya, mendapatkan sinarnya di sepak bola Indonesia. Di mana Mati Maier, pemain yang tentunya didatangkan di putaran kedua bagi tim Bayangkara FC, kembali mencetak gol. Gol ke-7 dari 8 kali penampilan dari pemain yang memiliki postur fighter UFC. Dan lagi bola kasih ke sebelah kanan. Lagi Ren. Sekarang bahaya, ini dia bahaya tentunya. Oh, Alex! Hampir saja. Dan kita lihat Mati Maier lagi. Menunjukkan klasik kembali Mati Maier. Dan kali ini ada Sani. Sani Rizky. Sani kepada Mati. 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 Mati Maier. Luar biasa. Entah apa lagi kalimat yang bisa kita katakan untuk Mati Maier. Tapi memang Mati Maier nggak ada matinya. Luar biasa, fantastis, spektakuler, kualitas individu dari Mati Maier. Oh, akhir dari pertandingan dan ini menjadi kekalahan pertama dari Borneo FC di kandang mereka di BRI Liga 1 dan juga kemenangan yang membawa Bayangkara FC naik ke papan atas.